Assalamualaikum. Welcome back again to Master Bully Channel dalam English Learning. Halo sahabat Master Bully dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang apa itu Conditional Sentence Type 1. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu Conditional Sentence Type 0. Langsung saja, bagaimana Conditional Sentence Type 1? Selamat mengikuti. Conditional Type 1 adalah kalimat pengandaian yang digunakan untuk menyatakan situasi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Jadi, intinya adalah kalimat pengandaian ini ada kemungkinan besar terjadi. Lalu, bagaimanakah susunan kalimatnya? Silakan kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang mari kita lihat contoh kalimatnya. If it rains tomorrow, I will bring an umbrella. If it rains tomorrow, I will bring an umbrella. Jika hujan besok, saya akan bawa payung. Dalam kalimat ini, hujan ada kemungkinan besar terjadi. Sehingga saya akan membawa payung. Jadi bisa dipastikan besok itu akan hujan. Dan tentunya saya akan membawa payung. Nah, itulah fungsi dari kalimat Conditional Sentence Type 1. Dalam hal ini, sebagai main clause-nya, simple present. If it rains tomorrow adalah simple present. Sedangkan sub clause-nya, I'll bring an umbrella adalah future tense. Karena future tense, maka memakai will. Ya, yang dipakai adalah will. Bisa juga selain will, yang penting mempunyai makna akan datang. Sebagai contoh, dalam kalimat berikut ini. Kita lihat kalimat, if they don't hurry, they might miss the train. If they don't hurry, bila mereka tidak cepat-cepat, they might miss the train. Artinya, mereka kemungkinan besar akan tertinggal kereta jika mereka tidak cepat-cepat. Ada kemungkinan besar terjadi. Nah, jadi di sini main clause-nya adalah simple present memakai don't, ya. Bagaimana sobat Mr. Bule mengenai simple present? Silakan disimak di konten-konten Mr. Bule sebelumnya pembahasan tentang simple present sehingga lebih memahami bagaimana bentuk kata dan susunan kata simple present. Ya, jadi karena they, maka to be-nya adalah don't, ya, don't. Hurry, terburu-buru atau cepat-cepat. If they don't hurry, they might miss the train. Oke, sobat English, agar lebih jelas lagi dan lebih memahami lagi, mari kita sekarang belajar tentang latihan-latihan dan pembahasan mengenai kalimat Conditional Sentence Type 1 ini. Selamat mengikuti. Are you ready? Let's start. Sahabat Master Bully, sekarang latihannya adalah silakan dipilih mana bentuk kata yang paling tepat dalam melengkapi kalimat Conditional Sentence Type 1 berikut ini. Let's start. If the engine, we will have to call a mechanic. If the engine, we will have to call a mechanic. Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi garis yang kosong atau titik-titik yang kosong adalah ya, kata yang tepat adalah breaks. Sehingga kalimatnya menjadi if the engine breaks, we will have to call mechanic. Artinya, jika mesin rusak, jadi breaks di sini adalah rusak. Kita harus memanggil seorang mekanik. We will have to. Have to di sini adalah harus. Call a mechanic. Okay. Next. If the mechanic finds a problem, they it tomorrow. What
the right answer. Right answer is feel fixed. So the sentence became, if the mechanic finds a problem, they will fix it tomorrow. Jika mekanik menemukan masalah, mereka akan memperbaikinya besok. Okay, next. If you small issues now, it can prevent big problems later. If you small issues now, it can prevent big problems later. What is the right word or the right answer? The right answer is ignore. Ignore. Mengabaikan. Sehingga kalimatnya mempunyai arti, jika Anda mengabaikan masalah kecil sekarang, itu bisa mencegah masalah besar nanti. Lanjut. If you pay now, they the repair right away. If you pay now, they the repair right away. What is the right answer? The right answer is will start. So the sentence become, if you pay now, they will start the repair right away. Yang artinya, jika Anda membayar sekarang, mereka akan mulai perbaikan segera. Okay. Next. Okay, sahabat Mr. Bully. Demikianlah edisi Lancar Inggris tentang apa itu Conditional Sentence Type 1. Semoga bermanfaat dan nantikan konten-konten menarik berikutnya. Thank you for watching. Bye.